Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi terbaru dari BTS, yaitu tentang hanbok Jimin yang dipakai di istana Gyeongbokgung dilelang mulai harga 65 juta rupiah. Pakaian yang dikenakan oleh Jimin selama acara The Tonight Show yang dipandu oleh Jimmy Fallon akan dilelang. Sudah bisa ditebak, tentu saja item yang pernah dipakai member BTS itu akhirnya dilepas dengan harga tinggi. Saat tampil di The Tonight Show, Jimin mengenakan setelan hanbok saat ia dan para member yang lain menampilkan performance idol. Ini merupakan lagu pembuka mereka untuk acara malam itu yang syutingnya dilakukan di Istana Gyeongbokgung di Seoul. Setelan hanbok yang dikenakan Jimin ini dirancang oleh Kim Reol dan akan dilelang secara virtual melalui Myer Auction. Penawaran akan dimulai pada 22 April dan harga awal adalah 5 juta won atau sekitar 65,2 juta rupiah. Alasan pakaian ini disebut setelan hanbok adalah karena Kim Reol mengambil inspirasi dari hanbok tradisional Korea untuk menciptakan setelan cantik berwarna merah dan hitam yang terlihat Jimin kenakan malam itu. Kim Reol juga mendesain setelan hanbok untuk artis lain seperti Monsta X dan Song Ga-in dan telah menerima pujian tinggi untuk karyanya. Myer Auction berspesialisasi dalam karya seni antik, tetapi seringkali menyertakan desain setelan hanbok Kim Reol. Tahun ini ada lebih dari 50 karya seni modern dan kuno yang dilelang, termasuk setelan hanbok Jimin. Lelang akan diadakan dari 22 hingga 29 April dan mereka yang tertarik untuk berpartisipasi harus mendaftar melalui situs web Myer Auction terlebih dahulu. Pakaian dan aksesoris BTS telah berhasil dengan sangat baik dalam pelelangan di masa lalu yang mungkin tidak mengejutkan.